Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, maaf saya ingin bertanya. Saya pernah membaca buku dari suatu ormas Islam, di mana buku tersebut yang menjadi rujukan ormas tersebut ada fatwa bahwasanya bersalaman dan menyentuh wanita yang bukan mahram itu diperbolehkan asalkan dengan tanpa syahwat. Dia berdalil dengan hadis Rasulullah itu ketika berbaiat pernah menjabat tangan seorang wanita. Apakah betul seperti itu, Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada adab dan tata krama di dalam kita membaca hukum, ya. Di masyarakat kita mungkin ada orang yang bersalaman, mungkin seorang ustadz salaman dengan muridnya dan sebagainya. Akan tapi ini satu sisi, kita jangan mudah menyalahkan orang, merendahkan orang. Ilmu hendaknya untuk kita sendiri terlebih dahulu. Bukan kerjaan kita untuk mengoreksi, oh kiai itu kok begini, atau habib ini begitu. Kenapa kita harus ngurusi orang? Memang kita sudah bebas dari dosa. Cuman berbicara tentang bagaimana bersalaman yang bukan mahram ini adalah ijma, kesepakatan ulama. Empat madhab semuanya mengatakan terlarang. Dan kita tidak bisa, ini lebih perlu kita dengar. Siapapun, kalau yang berbeda itu biarpun bapak saya ataupun siapapun, ini adalah ijma, ini adalah kesepakatan dari empat madhab, kesepakatan empat madhab. Nanti ada perkenan qawaid minan nisa, perempuan-perempuan yang sudah tidak ada harapan untuk bersenang-senang, tidak ada syahwat, tidak punya syahwat dan tidak membangkitkan syahwat, perempuan yang sudah sepuh, yang sangat sepuh-sepuh. Ini pun pendapat lemah, baru orang semacam itu bolehlah. Ini ada pendapat. Akan tapi tetap kulis sakitin lahakit. Setiap yang jatuh ada yang mengamungut. Ia pun orang tua renta tetap saja. Namanya perempuan-perempuan. Lagi-lagi ada bangkit syahwat suatu ketika. Karena syahwat itu adalah sudah gak peduli lagi. Bahkan mungkin binatang, orang berhubungan dengan binatang. Jadi jangan meremehkan yang demikian itu. Akan tapi begitulah yang dikatakan para ulama. Kami tidak akan melampaui omongan para ulama. Yang kita punya tulisan masalah ini, kita lacak perkataan ulama, empat madhab. Bahkan dikatakan ini adalah ijma' para ulama. Semacam itu. Kalaupun ada orang yang mengambil fatwa yang semacam itu, semoga Allah mengampuni siapapun, karena ini adalah masalah ilmiah. Tidak boleh kita melanggar satu perkataan ulama hanya atas dasarnya apa? Ini hadisnya kan bukan mutawatir. Bukan hadis tingkat pertama, hadis yang mutawatir, yang qat'ud dalalati qat'ud thubuti. Enggak. Karena ijma' ulama itu bisa berdasarkan hadis dhaif sekalipun. Kalau sudah ijtihad para ulama, disepakati ulama, kita akan dididik untuk patuh kepada ulama. Ini adalah untuk Anda sendiri. Dan kami tidak, setelah kita lacak, kita baca, adalah semacam itu. Hanya nanti ada perkenan bihail, pakai pembatas. Pakai pembatas pun kalau dibuka, biarpun membatas, masih bisa nyubit loh ya, ini bermasalah ini. Membatas bisa nyubit ya, cubit-cubitan ini bisa. Paling enak dihindari dari yang demikian itu. Dan salaman bukan segala-galanya. Sebab di sebagian masyarakat Cina sana, bahkan ada yang mengatakan salaman itu aib dan celah. Beruntunglah jadi orang Sunda, kalau laki perempuan cukup begini, ning. Ini sudah jadi aman nih, sudah sopan nih. Ya ini beruntunglah jadi ya. Kalau masyarakat Arab begitu menjaga sudah antara laki dengan perempuan. Laki perempuan di masyarakat Arab sudah aman. Seperti itu. Tapi di masyarakat yang seperti masyarakat kita yang sangat biasa, sepupu, ponakan, mahram. Haram dinikah. Bersalaman dengan ponakan ada masalah. Orang lain misalnya. Tapi ini secara ini ilmiah. Pendapat para ulama, ini bukan omongan saya. Jangan dinisbatkan omongan kepada kami. Kami tidak ada itu. Ulama, dan kita punya catatan hal ini. Ulama, jumhur, bahkan dikatakan sebagai ijma, bahwasanya adalah haram. Ada pun hadis yang memang sebagian ulama mendebatkan hadis li ayyuta'ana ahadukum bimikhati min haditin khairu min antamasa imra'atan latahillulah. Ini hadis sebagian mengatakan hadis tidak sahih, akan tapi ulama telah berijtihad sepakat bahasanya haram. Nanti baru ada perkenan kalau pakai ha'il, sebagian mengatakan pakai ha'il pembatas. Kemudian pakai pembatas, kemudian setelah itu pakai orang tua. Ini ada perkenan dalam sisi ini. Orang tua. Akan tapi kalau masih muda-muda dan sebagainya, membuka pintu-pintu maksiat, dan hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu ini adalah yang kita ketahui dari pendapat para ulama-ulama besar empat madhab, pengikut imam empat madhab. Karena pada satu orang si A, si B, si C, ingat
pekerjaan seorang mujtahid bukan hujjah, apalagi seorang kiai atau ustadz di akhir zaman. Kalau ada ustadz bersalaman, bukan hujjah. Jangankan kau ustadz, pekerjaan seorang mujtahid pun bukan hujjah. Yang jadi hujjah adalah pekerjaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bayat Nabi tidak benar kalau Nabi berbayat bersalaman tidak. Nabi berbayat adalah dengan kol, dengan omongan. Berbayatlah kepadaku wahai wanita Arab. Berbayat untuk apa ya Rasulullah? Antuk minu billahi, Allah tasrikna anta anta tuk minna billahi, Allah tasrikna, Allah tasdina. Hendaknya engkau berbayat kepada kami untuk berbayat beriman kepada Allah. Ya Rasulullah, kami berbayat dengan lisan saja. Wala tasrikna, agar kalian jangan mencuri. Ya Rasulullah, kami tidak akan mencuri. Wala tazdina, agar kalian tidak berzina. Sayyidina Hindun mengangkat tangan, ya Rasulullah, apakah perempuan merdeka seperti kami ini mungkin berzina? Kemuliaan Arab itu, zaman itu. Jadi zina itu gak kebayang bagi orang mulia. Rendah sekali. Sehingga waktu Sayyidah Hindun itu diajak berbayat, berbayatlah kalian wahai wanita-wanita untuk tidak berzina, tuh heran. Loh, kok kami disuruh berbayat tidak berzina ya Rasulullah? Hal tazdil khurratu, apakah seorang kami seperti kami ini mungkin kebayang berzina? Enggak kebayang berzina ini, kelas mulia ini. Sekarang rendah ini, zina terjadi sana-sini karena pendidikan yang salah. Baik, itu seperti itu. Ini pendapat ulama, bukan omongan kami. Jangan sampai dibenturkan saya dengan Kiai Fulan, Ustadz Fulan, atau siapapun. Enggak. Ini pendapat ulama. Kalau ada yang ingin tahu, nanti saya berikan tulisannya. Ini hujah-hujahnya, para ulama, seperti ini, dan sebagainya. Kami ini nukil. Apa yang kami omongkan di sini bukan dinisbatkan. Kalau bertanya Buya, pendapat Buya kayak apa? Oh, tidak akan keluar jawaban. Saya tidak punya pendapat. Dan itu sudah saya kaji berkali-kali. Dan Alhamdulillah tidak menghalangi siapapun untuk bersahabat dan berkawan. Ibu tidak pernah salaman dengan kami. Ya, baik semuanya. Semua baik semua. Tidak ada salaman, tidak ada masalah. Dan tidak akan mengurangi. Biarpun suaminya sangat dekat dengan saya tidak salaman dengan istrinya juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah, tidak ada yang kurang. Kebaikan tidak harus dengan bersalaman. Kebaikan dengan doa. Kebaikan dengan memberi kebaikan secara nyata. Apa sih arti sebuah salaman jika ternyata ada kebencian di dalam hatinya? Baik. Ini adalah perkataan ulama. Dan ingat, jangan dibenturkan saya dengan kiai atau ustadz atau siapapun. Ini perkataan ulama. Dan begitulah kita lacak. Tidak boleh kita mengatakan, oh ini dalilnya bukan qat'iyud dalalati, bukan mutawatir ini. Masih ada mungkin khilaf. Memang celah khilaf itu ada. Tapi kalau ulama sudah mengatakan begitu, mau ngomong apa lagi? Siapa lagi kita percaya kalau bukan ulama? Atau engkau sudah punya posisi sama dengan para mujtahid? Paling enak adalah selesai Allah. Dan kami tidak akan, jangan mencaci siapapun yang masih bersalaman. Kita tidak tahu apa di balik itu semuanya. Mungkin Masya Allah karena orang yang melihat ini orang awam, kalau tidak disalami nanti kecewa dan sebagainya. Dia tidak ngerti halal haram kan, sudah terlanjur datang mau salaman kok, astagfirullahaladzim, jangan kan, tidak enak banget. Mungkin begitu, kita tidak tahu. Dan kadang kita sudah di satu tempat, kita tidak sadar, dan namanya orang rame, kita juga pernah tidak sadar ibu-ibu ternyata, oh ibu-ibu ini semuanya. Karena nerenjul masuk pada bapak-bapak. Nah, hal-hal macam ini kan kasus yang darurat. Bukan jadikan hujah. Bahkan pernah di pulau mana itu, dulu beberapa tahun yang lalu itu, gak bisa keluar kalau gak salaman kita. Semuanya ngerumunin, pintunya cuma satu. Wah, ini kacau nih. Gak bisa keluar Buya kalau gak salaman. Lah, gak bisa nih, mereka gak ngerti itu. Masa harus ceramah lagi, jangan salaman. Gak mau tetap, akhirnya apa? Ya sudah lah, tutup pakai begini. Yang cepat, buka dulu salaman. Gitu. Khusnudzon mereka kepada ulama, cuman mereka kan belum punya ilmu. Nah, sebagian para ulama kadang memaafkan yang demikian itu dalam tempo tertentu. Kalau sudah ngerti, ya sudah, jangan. Maka dari jangan suudzon kepada siapapun. Akan tapi kalau tanya ilmu, ini jawabannya. Dan bukan jawaban saya, ini jawaban para ulama.